Pusat. Makan enak, gak perlu mahal. Aku saat ini ada di Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat nih. Pas di depannya Pasar Baru ya. Nah, di situ kita akan ketemu dengan Bretok Jengo dan juga CFC. Posisinya nasi goreng dendeng lemak ini ada di lantai 2. Food court. Ikut yuk, guys. Guys, ini langsung aku mau pesan nih. Mas, selamat siang Mas. Siang. Tolong bantu Mas aku. Siang, mas. Siang. Aku mau pesan nih Mas. Siang. Nasi goreng dendeng lemak. Katanya enak kan? Enak. Ya, bener nih. Bener. Udah coba belum? Udah. Perlu dibuktikan guys ya. Kemudian nasi goreng ranjau dalam. Siap. Sama satu lagi nasi goreng dendeng lemak travel. Nah, oke. Okay. Kemudian. Buka setiap hari? Buka setiap hari. Kebetulan aku diundang langsung sama ownernya guys ya. Nah, kemudian kalau orang nggak datang sini dia bisa pesan pakai online bisa. GoFood bisa. Sama? GrabFood. Ada dua, GrabFood sama GoFood. Buka setiap hari? Setiap hari? Setiap hari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian setiap hari kemudian dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 7 malam. 7 malam. Oke. Oke guys, buat teman-teman kita yang ada di daerah seputaran Pasar Baru, nah coba mampir deh guys ya. Oke, tolong dibantu ya Mas ya. Oke. 3 menu ini. Siap. Pokoknya biar kenyang. Guys, makanan sudah tersedia nih, ya. Ya, ini ada tiga jenis. Ada nasi goreng ranjau darat. Dia spesial ada abonnya. Kemudian nasi goreng dendeng lemak travel. Nah, minyaknya berbeda nih. Ini agak sedikit berbeda karena menggunakan minyak olive. Dan satu lagi nasi goreng dendeng lemak. Ya, ini adalah original dari mereka. Ya. Oke, tapi sebelumnya aku berdoa dulu guys, sebentar guys. Amin. Makan guys. Aku mau coba ini dulu nih, yang original dulu nih. Ya. Yang original. Asik nih guys. Dia ada dendengnya, ya. Kemudian juga mereka punya pakai telur. Enggak terlalu pedas, enggak. Ya. Tapi bisa order sesuai permintaan. Ada bawang gorengnya. Nasinya bulan. Rasanya bumbu dapurnya ini masuk mendok sekali. Ya. Kemudian juga
enak. Punya keunikan tersendiri nih kuih gorengnya. Oh ya, ngomong-ngomong pembayaran juga bisa memperkenalkan QRIS ya. Unik aja. Aku kasih rating nih. 1,5 nih. Enak. Kerupuk ikan nih. Nah, nasi goreng olive ini dia berbeda sekali dengan yang lain, karena nasi goreng dendeng lemak ini mempergunakan minyak olive. Beda. Sama, satu sendok. Tapi aku lebih suka ini. Nasi goreng dendeng lemaknya. Ada minyak olive nya yang buat makin enak. Bawang gorengnya, kemudian juga telurnya, semuanya ada di dalam nasi goreng dendeng lemak travel ini. Nah, dia juga menggunakan daun bawang juga nih, daun bawang. Rasa asinnya nggak terlalu, tapi yang enak lokasinya, wah, nyaman sekali lokasi, ber-AC. Guys, ini nasi goreng dendeng lemak travel nih. Aku kasih ratingnya 9.6. Menekan di under tebun lah. Guys, ini yang terakhir. Namanya nasi goreng Banjel Darat. Bedanya cuma satu, dia menggunakan abon. Ya. Abonnya manis. Enak. Nasinya juga enak sekali nih, guys. Ini aku kasih rating nih. 9.25. Guys, bagi penggemar nasi goreng, rasanya perlu datang sini nih. Karena rasanya berbeda sekali dari yang lain. Enak banget. Beda deh. Patut untuk dikejar, guys. Oke, guys, jangan lupa ya datang ke nasi goreng dendeng lemak. Food Court lantai 2, Metro Pasar Baru, Jalan Samanhudi. Aku tunggu ya. Dan buat yang teman-teman yang masih mengikuti channel aku, Opa Sos Official, klik subscribe dan juga loncengnya.